Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan memasak gluten masak kecap. Bahan-bahannya itu adalah glutennya kita iris seperti ini. Panaskan minyak, goreng gluten sampai berwarna kuning keemasan. Setelah itu, kita angkat dan juga tiriskan. Cabai merah besar, cabai keriting, cabai kecil, kita potong serong. Untuk tomatnya, kita potong sesuai dalam video ini. Serai digeprek, lalu kita potong menjadi potongan yang lebih kecil. Masukkan sedikit minyak, tumis serai sampai harum. Tambahkan kurang lebih 2 sendok makan kecap asin dan 3 sendok kecap manis. Tumis sebentar sampai bau kecapnya menjadi wangi. Setelah itu, kita masukkan air kurang lebih 500 ml atau sesuai dengan selera kita. Setelah airnya mendidih, kita masukkan glutennya ya. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap VG, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok makan gula pasir ataupun sesuai dengan selera kita. Setelah itu, kita masukkan cabai dan juga tomat, lalu kita aduk rata. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis lagi supaya warnanya menjadi lebih kecoklatan. Kemudian kita masukkan daun jeruk, lalu diaduk rata. Kentalkan dengan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah diberi air. Jangan lupa kita koreksi rasanya ya. Nah, jadi sekarang kita biarkan sampai bumbunya itu menjadi lebih meresap. Nah, sudah jadi nih, kelihatannya sangat enak loh. Membuatnya juga sangat gampang. Terima kasih ya sudah menonton video dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.